Assalamualaikum, adik-adik sahabat Juang Ilmu. Kembali lagi pada video ini kita lanjut membahas soal latihan sebaran frekuensi yang ada pada buku pengantar statistika yaitu pada halaman 63. Kita akan lanjut membahas soal nomor 5 yaitu data berikut berupa daya tahan sampai mati diukur sampai 1 10 menit terdekat. Dari contoh acak 50 lalat yang telah disemprot dengan bahan kimia baru dalam suatu percobaan laboratorium. Di mana ini kita disediakan datanya, ya? Terus, yang diminta di kita apa? Dengan menggunakan 8 selang dengan nilai terendahnya 0,1, maka buatlah sebaran persentasenya dan buatlah sebaran kumulatif persentasenya, ya. Ini sama halnya dengan video yang sebelumnya ya, yaitu soal nomor 4 yang telah kita bahas pada video sebelumnya. Gimana caranya? Kita buat terlebih dahulu rentang nilai atau selang nilai untuk setiap kelasnya ya di mana di soal kita diminta nilai terendahnya yaitu 0,1 dengan selangnya 8. Jadinya 0,1 sampai dengan 0,8 ya. Itu karena selangnya 8. Kemudian untuk kelas 2 itu 0,9 sampai dengan 1,6. Untuk kelas yang ketiga 1,7 sampai dengan 2,4. Dan yang keempat 2,5 sampai dengan 3,2. Ya, terus 3,3 sampai dengan 4,0, 4,1 sampai dengan 4,8, 4,9 sampai dengan 5,6, 57 sampai dengan 64. Ini semua ada 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ada 8 asalnya. Selanjutnya kita hitung untuk sebaran persentasenya ya. Sebelum kita hitung sebaran persentasenya, kita hitung dulu frekuensinya ya untuk masing-masing kelas. Untuk yang pertama, data yang dimulai dari 0,1 sampai 0,8 ya. Di sini kita tandain dengan warna merah. Ada berapa? 1 2 3 Empat, lima, ada lima ya. Setelah kita menghitung frekuensi, baru bisa kita hitung sebaran persentasenya gimana caranya. N ya, N ini yaitu frekuensi, di mana ini? Dibagi dengan lima puluh ya. Lima puluh ini apa? Ini 50 ini semua data ini totalnya itu ada 50 contoh acaknya. Jadi ada 50 total datanya. Jadi frekuensi kita bagi dengan banyaknya data yaitu di sini 5 dibagi dengan 50. Kita kalikan dengan 100%. Jadinya 10% ya. Sampai di sini adik-adik bisa pahami dengan baik ya. Selanjutnya untuk yang rentang dari 0,9 sampai dengan 1,6. Ada berapa? Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Kemudian persentasenya berapa? 9 dibagi 50 kita kalikan 100. Jadinya 18% ya. Kemudian rentang dari 1,7 sampai 2,4 ada berapa? Di sini kita kasih warna ungu ya biar bisa bedain sama selang atau kelas yang sebelumnya. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Ada 15 ya jadi 15 kita bagi 50 kita kalikan 100 berapa 30% ya selanjutnya untuk kelas 2,5 sampai 3,2 ada berapa di sini kita berikan warna biru 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ada 10 jadinya 10 dibagi 50 dikali 100 jadinya 20%. Gimana Adik-adik sejauh ini bisa dipahami dengan baik ya? Kita lanjut untuk data dengan selang 3,3 sampai dengan 4,0 ya. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 ada 6 ya. Jadi, 6 dibagi dengan 50 dikali 100, berapa 12 persen? Ya. Kemudian, untuk data 4,1 sampai dengan 4,8, ada berapa? Ada 2, du, ada 2, ya, 1, 2. Jadinya 2 dibagi 50 dikali 100 berapa? 4 persen. Selanjutnya, untuk data 49 sampai dengan 56. Itu ada 1. Ya. Ini jadinya 1 dibagi 50 dikali 100 jadinya 2 persen. Selanjutnya, yang terakhir. 57 sampai dengan 6,4. Ini ada 2, 1. 2 ya jadinya 2 untuk frekuensi persentasenya sebaran persentasenya 2 dibagi 50 dikali 100 jadinya 4 ya gimana sampai di sini adik-adik bisa pahami dengan baik ya kita sampai di sini sudah mengerjakan untuk soal yang a jadi soal yang a itu jawabannya yang ini pada tabel ini ya, Selanjutnya kita hitung untuk yang b-nya Sebaran kumulatif, ya. Tapi dalam bentuk persen, yang ini, ya. Yang tabel ini. Gimana cara hitung frekuensi kumulatif? Masih ingat, kan? Di video sebelumnya kita sudah bahas di soal nomor empat. Kita hitung. Untuk yang datang pertama, di sepuluh, ya. Kemudian, se untuk yang bagian selang yang kedua, atau kelas kedua ini, sepuluh ditambah dengan delapan belas, jadinya 28. Kemudian 28 ditambah 30 jadinya 58. 58 ditambah dengan 20 jadinya 78. 78 ditambah dengan 12 90. 90 ditambah dengan 4 94. 94 ditambah dengan 2 96. 96 di tambah dengan 4 jadinya 100 ya. Jadinya semuanya udah lengkap 100% karena ini dalam bentuk persentase ya. Jadi tabel yang ini untuk menjawab pertanyaan yang A dan tabel yang sebelah sini menjawab pertanyaan yang B. Bagaimana adik-adik sahabat juang ilmu mudahkan menyelesaikan soal seputaran sebaran frekuensi ya. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.